Pada tanggal 8 Februari 2018, IWAPI DPD Jabar mengadakan Rakerda ke-26 di Hotel Haris Convention Center yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Ketua Kadin Jabar Agung Suryamal, dan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dudi Sudrajat Abdurrahim. Hadir pula Ketua Umum DPP IWAPI Diah Anita Prihapsari dan Ketua Sinergi ABCGM Jawa Barat Meriza Henry. Setelah acara dibuka oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, acara dilanjut dengan talk show bisnis yang diisi oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dudi Sudrajat Abdurrahim dan Ketua Sinergi ABCGM Meriza Henry dengan tema meningkatkan daya saing wanita pengusaha Jawa Barat menuju pasar global dengan teknologi digital. Selain Rakerda ke-26, IWAPI juga menggelar produk binaan IWAPI yang tentunya memiliki daya tarik tersendiri. Ketua DPP IWAPI Jabar, Masrura Ramijal, mengatakan bahwa peluang di tahun 2018 ini sangat besar. Ia mengatakan pada tahun 2018 dan tahun 2019 merupakan tahun politik, di mana tentunya banyak sekali perubahan yang akan terjadi. Di saat ada tantangan, di sana ada peluang, dan tentunya para perempuan harus tetap optimis dalam menghadapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masrura Ramijal, Ketua DPD IWAPI Jawa Barat. Hari ini tanggal 8 Februari 2018 di Hotel Haris Bandung, kami mengadakan rapat kerja daerah ke-26. Rapat kerja daerah ini menghadirkan DPC-DPC IWAPI yang berada di 24 kabupaten kota seluruh Jawa Barat. Tujuan rapat kerja daerah ini adalah untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah kami laksanakan di tahun-tahun yang lalu dan membuat program kerja kami di tahun yang akan datang dan juga untuk memasukkan program-program kepada pihak pusat DPC. Nah, pada saat ini, alhamdulillah hampir 200 perempuan pengusaha yang ada di Jawa Barat hadir dan kami insya Allah akan membuat program-program penting guna meningkatkan daya saing kami sebagai perempuan pengusaha di Jawa Barat untuk berkontribusi terhadap ekonomi Jawa Barat. Dan tema kami hari ini yaitu meningkatkan daya saing perempuan pengusaha melalui teknologi digital. Perempuan laki-laki punya hak yang sama untuk berusaha untuk terjun ke dunia. Yang kedua, untuk kita sama pemerintah provinsi mengucapkan selamat atas penyelenggaraan Rakerda IWAPI dan tentu pemerintah provinsi mendorong perempuan-perempuan pengusaha Jawa Barat maju bersaing bebas dan belajar untuk terus memajukan usahanya dengan baik. Sehingga perempuan-perempuan Jawa Barat yang bergabung di IWAPI atau juga yang tidak belum bergabung itu menjadi faktor penting dalam kemajuan perekonomian Indonesia. Ya tadi, tentu saya sebutkan itu karena supaya kita memahami dulu bahwa hulu kita perlu dikelola. Hilir kita juga perlu dikelola. Tengah dan hilir perlu dikelola. Sebab kalau kita tidak mengelola tengah dan hulu dan tengah, maka hilirnya harus ada. Pasti harus ada hilir. Kalau tidak dipasang kalau belum dengan kita dari mana pasang kita dari ya. Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan mengatakan bahwa peran perempuan dalam peningkatan perekonomian masyarakat memang sangat penting. Akhir sapaan akrab, Gubernur Jawa Barat menuturkan bahwa menurut beberapa survei, hampir 90% hasil usaha yang dimiliki oleh perempuan kembali ke keluarga. Dan tentunya hal itu membuat keluarga semakin sejahtera.
era tanpa mesin. Ada mesin yang sebelumnya dapat membuat kita tidak sejauh. Jadi perlukanlah kemudian menggunakan IT supaya perempuan melek IT sehingga bisa merupakan bisnis baru, yaitu bisnis yang berbasis aplikasi online. Tadi sesuai dengan perjalanan Pak Pak Investasi dan Pak Pelumbat DPC yang tergabung dalam DPD IWAPI Jabar akan saling bahu-membahu dan terutama terus mempererat tali silaturahim antar anggota IWAPI ke depannya. Adam Stinugraha, Doni Ramanda, Strabis TV.